Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kesempatan pada hari ini ya, tentunya kembali lagi pada channel Abu Aditya Dara. Kesempatan pada hari ini teman-teman, kita akan membuat cetakan tahu teman-teman, atau tempat pengoperasian tahu ya teman-teman ya. Nah di sini kita sudah sediakan papan ya. Papan ini lebar 10 teman-teman ya, 10 in. Nih 10 in ya. Kalau cetakan ini kita nggak diharuskan karena di tahuan itu cetakannya kan banyak yang berbeda kan, tetapi kalau di sini kan di channel Tahu Alif Adara ini, Tahu di Alif Adara ini, kita memakai ukuran 40x60 teman-teman, bersih ya, di posisi dalam 40x60. Nah di sini ini, di sini kita akan membuat dengan cara yang simple teman-teman. Jadi kita membuat alat dengan apa, menggunakan alat yang seadanya saja teman-teman ya. Ini kalau di sini ya, kalau tempat sampean ukuran cetakannya sampean entah itu mau 50x50 atau 70x70 atau 40x60 sama seperti di sini itu ya, kita membuatnya seperti ini teman-teman. Karena papan ini ukuran 2 in ya, 2 cm ya, untuk lebar apa ketebalannya 2 cm ya, 2 cm ini kita membuatnya jangan 60x60 case teman-teman. Di sini saya memakai 64 ya. Di sini saya memakai 64. Mengapa saya membuat 64? Karena papan ini 2 cm teman-teman ya, untuk ketebalannya 2 cm. Di sebelah sini juga kita memakai 64 cm teman-teman. Nah, di sininya ya, di sininya kita baru memakai ukuran 40 karena kita akan membuat 40x60. Di sininya 40. Ya, ini 40 ya. Ini juga 40 ini ya. Ini 40. 40 ya, teman-teman. Nah, nanti pemasangannya gini, teman-teman. Karena ini case 40 ya. Kita di sini. Nanti kita masangnya seperti ini, teman-teman. Ya, ininya yang posisi dalam. Nah, kalau kita memasangnya di sini, nanti ukurannya nggak kayak 40 teman-teman. Jadi kita harus memasangnya di sini. Maka dari itu, ini kan saya buat 64, kemakan papan ini 2 cm. Nah, sedangkan kita membutuhkan 2, di sini 2 cm, di sini 2 cm. Jadinya bersihnya nanti apa? Bersihnya nanti 60 teman-teman ya. Oke, mari di sini kita simak ya. Kita saksikan cara proses pembuatannya. Ini sama saja teman-teman. Kalau sampean membuat 40x60 ya. Di sini sampean buat 44, di sini yang 60. Itu sama saja. Oke, di sini kita sama. Di sini kita dibantu dengan alat ada bor. Ya, bor ini saya memakai ukuran yang 2 in setengah ini, teman-teman. Ini nanti saya gunakan untuk memudahkan memakunya agar supaya tidak pecah saja, teman-teman ya. Nanti kita paku di posisi paku yang apa yang kita mau paku teman-teman. Jadi kita kasih lubang dulu teman-teman. Nyat ini teman-teman. Ini kan. Ini. Turun. Enak jeruk ini. Enggak turun. Nah, kita berikan seperti ini. Kita kasih tanda ya. Ini buat tanda aja. 1, 2, 3. Masing-masing saya menggunakan hanya 3 paku. Sebelah sini juga. Nah, kita sudah ke tanda, baru kita memasuki pengeboran. Kita bor aja ya teman-teman ya. Thank you.
teman-teman ya. Setelah seperti ini, kita langsung bakar saja. Oke. Oke bosku, nah begitulah cara pembuatan bahan baru ya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu kita bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Yang berarti di sini jangan lupa tetap semangat ya. Oke, salam.